Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengetahui keberagaman formasi gerak tari. Yang kedua, mengenal perambatan bunyi dan pemantulan bunyi. Yang ketiga, membedakan gaung dan gema. Anak-anak semua, kita sadari bahwa jika kita menari di atas panggung, apabila kita memiliki formasi dan mengikuti pola lantai, maka gerakan tari itu akan semakin beragam dan semakin indah dilihat. Nah, itu pentingnya kita belajar mengenai formasi gerak tari. Nah, apa itu formasi gerak tari? Formasi gerak tari sama dengan kita mengikuti pola lantai, yang merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, kita akan belajar macam-macam pola lantai. Yang pertama, ada pola lantai dengan formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai segi lima. Yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai lurus ke depan. Yang keempat, formasi penari membentuk pola lantai zigzag, seperti huruf Z. Yang kelima, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Yang keenam, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, sama seperti tadi, namun menyudutnya berbeda atau berlainan arah. Yang ketujuh adalah formasi penari membentuk pola lantai horizontal. Nah, ini bisa kita lihat pada tari saman dari Aceh. Kemudian ada formasi penari membentuk pola lantai lurus segi empat yang dapat kita temukan pada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tidak lupa juga ada formasi penari membentuk pola lantai garis lengkung ke depan yang dapat kita temukan pada tari sekapung sirih ataupun tari pendet yang berasal dari Bali. Halo Bimo, Bu Guru punya pertanyaan tentang pembelajaran kita kemarin terkait dengan bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui tiga perantara. Coba sebutkan. Melalui benda padat, benda cair, dan benda gas, Bu Guru. Wah, pintar sekali kamu, Bimo. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai sifat bunyi, yaitu dapat dipantulkan dan juga dapat diserap. Nah, sudah siapkah Bimo mendapat pelajaran dari Bu Guru hari ini? Sudah siap, Bu Guru. Bimo sangat bersemangat. Nah, pengamatan kita yang pertama terkait dengan pemantulan bunyi. Coba perhatikan, seandainya ada bola yang kita pantulkan, kemudian dia tidak mengenai jaring, otomatis dia akan terpantul begitu saja. Nah, begitu juga dengan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti ada kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, ini yang disebut dengan pemantulan bunyi. Nah, ketika kalian berada pada sebuah bioskop, kemungkinan suara yang di dalam bioskop tidak terdengaran sampai keluar karena bunyi tersebut diserap. Nah, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak, seperti ada karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa gedung bioskop dilapisi dengan bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama adalah ada gaung. Gaung adalah sebuah bunyi pantul yang akan terdengar saat sumber suara belum selesai diucapkan atau diteriakkan. Nah, ini terjadi dikarenakan penghalang gelombang memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Contohnya, misalkan kalau kalian berada di dalam
ruangan yang sangat sempit kalian berteriak, maka suara pantulan terjadi, itulah yang disebut dengan gaung. Nah, yang selanjutnya, gema. Gema adalah sebuah bunyi yang terdengar saat sumber suara atau suara asli selesai diucapkan atau diteriakkan. Nah, ini terjadi karena jarak penghalang gelombang yang jauh dengan sumber suara. Nah, biasanya ini terjadi ketika kalian misalkan berada pada gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, setelah tadi kita mengenal mengenai gaung dan gema, apa sih perbedaan dari bunyi pantul, gaung, dan gema tersebut? Kita dapat simpulkan perbedaannya dapat dilihat dari yang pertama yaitu jarak sumber suara dengan penghalang. Tadi, kalau kita lihat pada gaung, gaung tersebut jaraknya penghalangnya dekat, sedangkan gema jauh. Dan kemudian, itu dapat dilihat dari perbedaannya. Yang kedua yaitu datangnya bunyi pantul, dan yang ketiga adalah bunyi yang terdengar. Terima kasih Bu Guru atas informasi yang diberikan. Bimo akan memberikan informasi yang bermanfaat ini kepada teman-teman Bimo, agar teman-teman Bimo pintar seperti Bimo. Ayo teman-teman, semangat belajar di rumah, dan sampai jumpa!